Halo, saya Agung. Saya seniman visual. Sekarang tinggal dan bekerja di Tegalalang, Bali. Situasi pandemi ini sangat berdampak. Kalau buat saya pribadi sih, saya lihat ini sebagai kalau dari sudut pandang seni, memang suatu peristiwa seni yang cukup besar karena semua orang yang bergelut di wilayah seni punya caranya sendiri untuk tetap tetap menjaga keberlangsungan proses apresiasi, proses produksi. Kalau buat saya pribadi, kemarin saya bikin pameran online yang ngerespon hal yang saya alami ketika masa pandemi, itu di website saya agugn.com, bisa dicek. Judulnya Mental Adjustment. Budaya layar sih jelas mempengaruhi ketika ada populer platform-platform privat gitu, media sosial itu sangat membantu pengembangan diri saya karena saya merasa lebih swadaya untuk memamerkan karya-karya di platform digital tersebut. Karya saya berjudul Agyasmara, itu diambil dari bahasa Sanskrit yang bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai ingatan digital. Kan itu saya di situ nampilin color shifting. Nah, di color shifting itu saya analogikan sebagai sesuatu yang terus berubah di dunia kita sebenarnya, dan kita sebagai bagian dari masyarakat tersebut yang terpapar oleh perubahan-perubahan yang sangat cepat itu harus, menurut saya atau bagi saya sendiri, memang harus bisa lebih waspada, lebih aware, dan lebih bisa menyiasati situasi dalam bersikap gitu.